Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku lagi bikin makanan enak dari olahan roti tawar dan santan. Bahannya simple, cara buatnya mudah. Ini bisa kalian coba untuk ide usaha kecil-kecilan kalian di rumah. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Caranya mudah, pertama siapkan 1 piring kulit roti tawar. Ini hamin 1 menuju kadaluarsa ya. Daripada cuma dikasih ke ikan, mending dibikin makanan ini. Cara bikinnya mudah, udah gitu rasanya enak dan bisa untuk jualan. Kulit roti tawarnya ini tinggal kita gunting kecil-kecil aja kayak gini sampai selesai. Kalau udah, ini tinggal kita sisihkan aja. Kemudian di sini aku pakai 2 bungkus Nutrijel rasa melon, beratnya masing-masing 10 gram. 700 ml santan kelapa. Kemudian ada gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Selanjutnya tinggal kita masukin aja semua bahan ke dalam panci. Pertama roti tawar, kemudian santan kelapa sebanyak 700 ml. Ini bisa diganti pakai susu cair. Lalu masukkan juga gula pasirnya. Terus 2 bungkus Nutrijel rasa melon. Nah ini kita aduk aja, cuma 4 bahan, kita bisa bikin makanan enak yang cocok buat jualan. Karena ini masih terlalu pucat, aku tambahkan sedikit pewarna hijau muda, aduk rata, kemudian nyalakan kompor. Gunakan api sedang, masak puding roti tawar ini sampai mendidih kurang lebih sekitar 7-10 menit. Nah ini udah mendidih, aduk rata supaya nggak ada yang menggumpal sebelah. Nah ini cukup, kemudian matikan kompor, segera diangkat. Selagi masih panas, masukkan puding roti tawar ke dalam cetakan. Aku pakai cetakan bunga seperti ini. Masukin semuanya sampai selesai. Nah ini tinggal kita tunggu sampai set aja. Dan ini udah set, mari kita keluarkan dari cetakan. Biar lebih mudah, ini bisa kita selipkan tusuk gigi seperti ini. Keluarkan dari cetakan. Nah, hasilnya cantik banget ya guys. Dari satu resep ini, jadi 14 puding dengan ukuran yang cukup besar. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa lihat detail modalnya di deskripsi video ini. Yuk kita cobain. Ini tekstur pudingnya enak banget, rasanya manis, legit, dan gurih. Kalian wajib cobain deh guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.